Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan ini berkumpul dalam ruang seperti dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan nanti ini menjadi amal kita yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang beberapa abad yang lalu demi tegaknya kalimat la ilaha illallah sehingga kita sampai saat ini, dan mudah-mudahan kita, keturunan kita tetap merasakan perjuangan beliau tersebut dan tetap berpegang teguh kepada dua warisan yang telah diwasiatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para ummahat, sebelumnya saya mohon maaf karena baru bisa bergabung. Sebelum kita memulai belajar kita pada hari ini, maka marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita langsung saja ya, Umi ya. Coba itu dulu. Kelihatan belum, Umi? Kelihatan ya. Kelihatan. Kecil apa besar, Bu Yuyun? Kecil ya. Kecil ya. Sebentar. Oh ya itu. Wirini. Terang Wirini. Masih kecil, kurang gede dikit. Udah, ini ya. Udah kelihatan, udah. Sudah kelihatan. Baik, Udah. alhamdulillah kita mulai ya. Ya, insyaallah kita sudah masuk halaman 32. Ya, di sini bab pelajarannya bila waqaf ya atau berhenti baris tanwin fathah, fathatain ini, dua ini dihilangkan satu dan dibaca dua harokat. Namun perlu kita ketahui di sini harus hati-hati kita membaca dua harokat ini ketika ada wakof, ya dua harokat saja. Kadang kita mungkin karena terlalu asik membaca Al-Quran itu melebihi dua harokat, ya. Oke, ya para umumnya. Terus selanjutnya di dua halaman ini ada dua poin ya. Nah yang kedua bila wakof atau berhenti pada tak marbutoh ini ada dua huruf H, di atasnya ada titik dua, itu tak marbutoh berubah menjadi haknya nanti menjadi sukun, berubah menjadi hak tak marbutoh ini ketika dia kita matikan jadi dia menjadi huruf H ya umat ya. Yang pertama tadi mungkin ini abadan, ketika kita baca wakaf cukup kita baca abada. Kadang kita masih suka baca abada kepanjangan. Jadi kita harus stop ya. Nanti ada beberapa itu di beberapa juz Al-Qur'an itu yang banyak wakaf-wakafnya ada mad iwad namanya ya. Nanti kita insya Allah belajar mad. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kesempatan dan rezeki untuk kita sampai belajar nanti di bab tersebut. Terus yang kedua ini aniyatin. Nah, ketika wakaf aniyat kita nggak baca aniyati atau aniyatin lagi, tapi cukup kita baca aniyah. Jadi yang terakhir ini yang tin ini tak marbutoh ini ketika dia mati berubah menjadi huruf h ya. Itu apa namanya? Tak yang ini bukan h tapi jadi h. Itu
Qaf kaf lam mim nun waw ha. Yang itu ya Umah ya. Oke. Baik, saya yang baca duluan nanti Umi mengikuti ya. Baik Oke. ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abadan. Abadan. Abada. Abada. Falmuriyati qadha. Falmuriyati qadha. فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا. فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا. فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا. وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا. كانوا من آياتنا عجبا كانوا من آياتنا عجبا. وزدناهم هدى وزدناهم هدى. طيب sekarang kita praktek baca ini. Tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. تسقى من عين آنية. ما لم تحط به خبرا ما لم تحط به خبرا. من أمرنا رشدا من أمرنا رشدا. لسعيها راضية بسعيها راضية. لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية. هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود فرعون وثمود. baik insya Allah barakallah baik nomor satu yang mau baca siapa Boleh ya, saya dulu dulu ya. silakan dulu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدا أبدا. فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا. Ya. فأثرن به نقعا. فوسطن به جمعا. Ya. وخلقناكم أزواجا. Huruf Z-nya, Bu Yun jelaskan lagi ya azwaja. وخلقناكم أزواجا. Kita ganti jadi huruf Z gitu azwaja. أز أز
Wa khalaqnakum azwaja. Ya. Wa ja'alna naumakum subata. Kanu min ayatina ajaba. Wa zidnahum huda. Aniyatin. Ya. Aniyah. Tausla naron hamiyah. Ya. Tusqa min ainin aniyah. Baik, huruf H-nya, Bu Yuyun jelaskan lagi huruf H. H itu ya. Ania. Ya, pakai ya ya Bu. Jangan Ania, tapi Ania. Nia. Ya. Ania. Ya, Ania. Tusqa min ainin aniyah. Iya, bagus. Tadi itu dia bukan ya, tapi mungkin karena sebelum ya itu ada huruf nun, jadi dia jadi bacanya. Tapi sekarang udah ya, udah bagus. Terus hati-hati ya, Buyun. Baik ya. Malam tuhit bihi khubara. Baik, huruf khoknya hati-hati. Khubar. Khubara. Khubara. Ya. Malam tuhit bihi khubara. Min amrina rasyada. Ya. Lisa'iha radiyah. Baik, Kak Marbuta jadi ha. Ada mengalirnya dia, rokawahnya radiyah. Ah, ya Bu. Radiyah. Ya. Lisa'iha radiyah. Ya. La tasma'u fiha laghiyah. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Samud. Baik, insyaallah barakallah fiik gitu ya Bu Yun ya. Itu saja. Dari bahasanya, hati-hati khoknya ya. Ya, baik ya. Ya juga baik. Nah, baik. Selanjutnya siapa Umi? Eh, Ustazah. Halo, Masya Allah. Silahkan sehat, Umi Desi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Eda. Ya. Yang membaca siapa dulu sila Ayo. Ustazah. Bu Desi. Oh, mangga. Bu Desi. Mangga Hampir Ustazah. mirip Bu Eda sama Bu Desi. Sama-sama pakai kacamata. Hitam. Iya, mangga. Mangga. Baik, silahkan Bu Desi. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abadan. Ya. Abada. Ya. Falmughiyati qadha. Ya, huruf H-nya. Huruf H-nya kita bedakan dengan H ya, Umi. H. Qadha. Falmughiyati qadha. Ya. Falmughirati subha. Ya, agak kita pedaskan lagi huruf H-nya. Subha. Falmughirati subha. Bagus. Tapi munya pendek ya. Oh ya, falmughi. Ya. Falmughi. Yang mana pendek ya? Munya pendek ya. Ya. Fal mughirati subha Ya. fa'asarna bihi naq'a. Baik, nanti kalau Umi Desi baca ada huruf ro mati, ro sukun, sebelumnya dia harokatnya fathah, ro-nya kita tebalkan ya. Fa'asarna bihi naq'a.
Fa'asar nabihi naqa. Ya. Fawasad nabihi jam'a. Bagus. Ini ada toknya kol-kolahnya. Ibu jelaskan lagi ya, Mia. Fawasatona. Nabi fawasat nabihi jam'a Ya. wa khalaqnakum ajwaja. Baik, kol-kolah kofnya. Kof matinya AA, jelaskan. Sama huruf Zainya. Zai. Az. Nabi Ya, iya. Ya, az. Jelaskan aja, jangan dipantulkan. Tapi diadakan az. Rokhwah dia ya. Wa khalaqnakum azwaja. wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna namakum subata. Coba ulang lagi, Umi Desi. Wa ja'alna naumakum subata. Ya. Kanu min ayati kanu min ayatina ajaba. Ya. Wajidnahum huda. Baik, di sini ada huruf zai lagi ya. Zai itu kita jelaskan kayak kita huruf baca Z Indonesia. Wazi, wazi. Dalnya kol-kola, jangan di kayak kita hentikan ya Umi, langsung aja. Wazidnahum. Wajidnahum huda. Dia kayak bukan seperti huruf jim Yomi tapi zai zi yes Wazidnahum huda. ya Ini abi aniatin aniyah Ya, dia jadi huruf H itu. Wau bet ha, jadi huruf ha yang huruf ijaz itu ya, wau ha dalam adik itu aniyah. aniyah tatlana ron hamiyah. Baik, huruf hanya kita tambah lagi pedasnya Yomi. Tatlana ron hamiyah. Taslana hamia Ya. tusqa min ainin ania Iya, haknya, haknya itu ah, tusqa jadi itu min ania ania. ada mengadirnya ya, rekawannya ania. Tusqa min ainin aniyah Ania. aniyah Ya. malam tuhit bihi khubra. Ya, huruf khonya khu. Khubra. Ya. Malam tuhit bihi khubra min amrina rosada. Baik, huruf sinnya hati-hati ya Umi. Roshada. Min amrina rosada Iya. lisa ni lisa lisa iha lisa iha rodia. Baik, huruf ainnya jangan seperti huruf amsah ya Umi, tenggorokan bagian tengah. Lisa, Lisa, iha radiyah. Lisa'iha wadiyah. Ah ya itu bagus. Tinggal Umi tekan, tahan sebentar. Lisa, iha, biar dia kayak nggak kol mantul gitu. Lisa, iha radiyah.
لسعيها راضية لا يسمع فيها لاغية. Ada yang kepanjangan ya. La tasma'u fiha lariyah. Baik, huruf lamnya, lanya panjang ya Umi ya. Oke, La makasih. tasma'u fiha lariyah. La tasma'u fiha lariyah. هل Ya. أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ Bagus. Huruf sa-nya, sa-nya hati-hati Umi, tambah lagi ujung Lupa. lidah kita bertemu ujung gigi seri atas ya. Ya, Wasa, ya. wasamud. Wasamud. فرعون وثمود. Baik, Masya Allah, Barakallahu Fik. Ya, Umi Desi ya. Ya, jazakillah khair Ustaz. Ya, iya, Umi Desi. Bisa saya Ustazah? Oh, silahkan, Wida Mayanti. Sehat, Umi? Ya, Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah. Ya, Pakai tahu boleh. apa langsung? Boleh pakai ta'awudz, tapi kalau tadi kita udah ada yang mulai pakai ta'awudz, kita baca Oh, ya. bismillah aja boleh. Abada, abad, abadan, abada, wal muriati kodha, wal mugiroti subha. Fa'asar nabihi nako'a fawasato nabihi jam'a. Nah, hati-hati Umi Damayanti huruf to kol-kolahnya jangan seperti kita kasih harokat fathah to-nya ya. Tapi fawasaupo, fawasaupo nabihi saupo. Ya. Fawasato nabihi gitu saja. Iya, jangan kayak itu Fawasato ya. Fawasaupo nabihi. Fawasato nabihi jam'a. Ya. Walakonakum azwaja. Ya, wa khalaqnakum. Wa khalaqnakum azwaja Ya. wa ja'alna naumakum subata Ya. kanu min ayatina ajaba. Jangan pendek ya Umi. Ajabah. Kanu min ayatina ajaba. Baik, nunya panjang ya Umi. Kanu min ayatina ajabah. Kanu min a eh Ya. kanu min ayatina ajaba. Baik. Wazidnahum huda. Baik huruf zainya zai wazi pakai z ya Umi wazidinahum huda Wazidnahum huda. ya Ainati ai aniyah. ya aniyatin Aniyatin aniyah. Tasla naron hamiyah. Ya, huruf ianya Umi hati-hati ya. Karena sebelum ia itu ada huruf mim. Jadi biasanya kalau sebelumnya ada mim atau nun, ianya itu kita suka kebaca ya. Tapi harusnya kita baca ya. Ya, ya Umi turunkan lagi.
lidah apa lidah kita karena ya itu huruf turun kan istifal. Jadi Ya. naron amia amia ya Tas Luz ya. al tas naron hamia. Ya, atas atasnya sotnya jangan mantul ya Umi. Alirkan aja rokokan. Tau Tas la. tas naron hamia. Ya. Hamia. Hamia. Oke, ya. Tusko min ainin ania. Ya, Kak marbutohnya ini Umi jadi hak itu ya Umi kalau kata biasanya yang familiar Indonesia itu hak besar jadi ania ada rokoahnya ya ania Tusko min ainin ania. oke. Tapi huruf sinnya jangan mantul ya Umi alirkan aja rokoahkan tusko tusko Tus komin ainin aniyah oke, bagus responnya. Terus. alam tuhi tobihi kubro Huruf pokoknya hati-hati kol-kolnya ya, Umi. Malam tuhit bihi khubara. malam tuhi tobihi kubro Iya. min amarina rosada. Baik, huruf mimnya, umi bibirnya ditempelkan aja ya, biar tidak ame. Tapi tempelkan, jangan langsung dibuka, sempurna dulu mimnya. Min amrina. Min amrina rosada. Iya, huruf sinnya tadi, umi. Rosada. Min amrina rosada. Ya ayha rodiyah. Ya ini huruf sin ya Umi. Bisa. Iya, Rabiah. Lisa iha rodiyah. Huruf ainnya kita jangan ketukar jadi Hamzah, tapi ainnya tekan lagi dengan lembut tenggorokan bagian tengah kita. Lisa, iya, Rabiah. Lisa ih Lisa iha rodiyah. Coba Lisa, coba Umi. Lisa Nah, itu jadi Hamzah itu Mimi. Tekan lagi tenggorokannya. Lisa, iha. Lisa iha rodiyah. Ya. Rodiyah. Lisa iha rodiyah. Ain Yomi, Lisa, Lisa, iha. Lisa i Lisa iha gitu saja susah Ya. ainnya Lisa Kayaknya har ketika jadi Hamzah ya, Uya. Kalau Hamzah kan Lisa. Ya, tapi dia pakai ain Lisa. Tekan lagi tenggorokan kita. Lisa Lisa iha rodiyah Yeah. layas ma'u fiha Pakai ta ya Umi, la tasma'u. latas ma'u fiha lagiyah Ya. hal ataka hadisul junud Yar'auna wa Samud. Fir'auna wa Samud. Yar'auna wa Samud. Masya Allah, barakallah fiik. Tapi huruf ainnya aja hati-hati ya Umi, jangan seperti huruf hamzah. Ya. Sama Terima kasih kol-kolah. ya. Kenapa Umi? Terima kasih bimbingannya, masih banyak belajar. Sama-sama Umi. Iya. Terima Oke, barakallah ya Umi ya. Oke.
Baik, selanjutnya Selami Damayanti, Dapomi. Ada Bu Eda. Ada Ustazah. Alhamdulillah. Silakan, Bu Eda. Ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, ininya ketutup. Abada, abadan, Ya. abad. Falmuriyati qadha. Ya. Falmughirati subha. Baik, huruf sodnya hati-hati ya Umi. Oh, Fu. iya. Fubeha. Ya. Falmughirati subha. Ya. Fa'atharna bihi naqa'a. Fawasatna bihi jam'a. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا يا كانوا من آياتنا عجبا وزدناهم هدى. Saya keputuskan internetnya, coba Umi Ida ulangi lagi ya. Wazi apa tadi? Wazidnahum huda Ya. aniyatin aniyah Ya. tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah. Baik, ya-nya bagus ya. Yang tak marbutoh ini jadi ha. Miedah tambah lagi ha itu ketika kita sukunkan dia ada rokoh kan. Jadi dia tambah lagi aniyah ya. Ya, baik. Tusqa min ainin ania. Oke. Malam tuhiq bihi khubra. Rukuknya kita tambah tebalkan lagi. Kubra. Malam tuhiq bihi khubra. Ya. Min amrina rasyada lisa'iha radiyah. Coba ulang lagi Umi. Lisa'iha radiyah. Lisa'iha radiyah. La tasma'u fiha laghiyah. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya, mudah ya. Itu saja. Ya, Jajah. baik. Ya. Sudah baca semua ya, Umi Umi ya? Oh, Bu Erita. Umi Erita. Ada Umi Erita ya? Ya, iya Ustazah. Oh, Masya Allah, sehat Umi. Alhamdulillah sehat Umi. Sehat Ustazah. Ya, silahkan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Abadan. Abada. Walmuriyati qadaha. Ya. Walmughirati subaha. Yeah. Fa'atharna bihi naqa'a. Wawasakona bihi jam'a. Ya. Wakhlaqonakum azwaja. Ya. Ja'alna naumakum subata. Kanu min ayatina ajaba. Ya. Wazidalahum huda. Aniyah. Aniyah. Apa bedanya Ustazah? Aniyah. Maksudnya? Aniyah.
Iya sama aja, cuma cara beda cara bacanya aja Umi. Jadi kalau yang tak marbutoh ini kan aniyatin ini tak ini namanya tak marbutoh ya. Itu ketika tapi kalau kita wakafkan, kalau kita matikan ini menjadi hak itu hak. Kalau kata pamitannya hak besar itu nih. Lam mim nun waw ha. Jadi itu dia. Ya. Ya, aniyah. Ya, aniyatin. Ini aniyah. Ya, Ya. siap. Lanjut ya, saya. Ya. Ya. Wa, eh, tas lana wan hamiya. Ya. Tusqa min ainin aniyah. Malam tuhit bihi khubara. Ya. Min amrina rasyada. Ya. Lisa'iha radiyah la tasma'u fiha laghiyah Ya. al ataka hadithul junud fir'auna wa thamud. Alhamdulillah barakallahu fiik ya Mirita ya. Ya, Baik Ustazah. alhamdulillah. Ya. Ah, Ustazah. Ya. Ya alhamdulillah kita sudah selesai belajar apa nih? Iqra'nya ya. Terasa sudah sampai halaman 32. Baik ya, Umi. Kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Bentar ya. Masih loading. Udah kelihatan belum, Mumi? Di HP-nya udah kelihatan belum, Mumi? Sudah, Ustazah. Cium. Alhamdulillah. Kemarin kita sampai apa ya? Kita udah sampai idbak kalau nggak salah ya. Iya. Iya. Betul. Udah sampai ini ya. Ini ya. Tuh nih. Nih. Kita coba nanti sekarang latihan udah masuk surah Al-Baqarah. Ya. Kita praktekkan sifat-sifat hurufnya. Ini kita sudah belajar sifat huruf berarti ada yang masih ingat sifat hurufnya, Bumi? Pertama itu hamas lawannya Jahar. har. Oke, asida lawannya Allah. arrafawah. Oke. Antara asida dan arrafawah ada apa, Bumi? Tawasut bainia. Ya, tawasut bainiyah. Terus ada huruf ada isti'la lawannya Istimba. Ya, benar ya. Istimba istilah bukan? Istilah istiqbal. ya istifal istilah terangkat istifal menurun terus lanjutnya itu itbaq lawannya Ismat. itbaq Isti istilah ya eh. Istifal. Iya. Jadi kalau itbaq itu lengket, lawannya lengket itu apa ini, Mimi? Lidahnya menjauh ya, apa namanya, Ya, datar, lidahnya betul. datar. Kita. Ya, Al-Im, kita. Oh, ini. Tuh, hurufnya ada empat. Bode, bode, o, sama wo. Nempel dia, lidah kita. Ulangi-ulangi.
lawannya infitah, terbuka atau menjauh, ya. Infitah. Ayo ke situ. Ya, Mia. Oke. Di sini ada contoh surat Al-Baqarah, ya. Oke. Saya baca dulu, nanti Umi ikuti, ya. Ini kita praktek latihan huruf itu, Bang. Ada yang merah ini dia kasih huruf-huruf itbak nih. Tapi walaupun kita praktek di itbak aja, jangan lupa kalau ya sifat-sifat huruf yang sebelumnya harus kita praktekkan. Seperti hamas, ya. Setiap huruf itu kan memiliki sifat huruf, ya. Ada semua sifat huruf. Saya baca dulu ya, Umi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yakadul barqu yakhthafu absarahum. Yakadul barqu yakhthafu absarahum. Biasanya ini ada di Quran itu ada waqafnya. Ulama abu alahum masyawfi. Ulama abu alahum masyawfi. Baik. Umi Dawayanti ada Qurannya di situ? Ada. Nah, coba dibuka Quran aja ya, Umi. Saya kasih. Al-Baqarah ayat berapa? Iya, ayat 20. Al-Baqarah ayat 20 ya, Umi, ya. Biasa datang sekali. Berapa di Quran itu di sini ada tanda waqafnya. Ya. Kok enggak tahu pula. Kelihatan Umi Damayanti? Kelihatan. Alhamdulillah, baik. Baik Umi yang mungkin yang enggak di HP-nya enggak kebaca. Oke, okay, Quran aja ya. Ini ayat 20. Kita ulang lagi ya Umi, ya. Yakadul barqu yakhthafu absarahum. Yakadul barqu yakhthafu absarahum. Kullama adha'a lahum masyau fihi wa idza azlama 'alayhim. Kullama adha'a lahum masyau fihi wa idza azlama 'alayhim qamu. Baik. Walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Walau syaa bi sam'ihim. Kita ulang lagi ya, Wi. Walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Absarihim. Inna Allaha 'ala kulli shay'in qadir. Inna Allaha 'ala kulli shay'in qadir. Baik. Saya mau baca di sini. Ini di bawah atau di sini?
Gimana, Jah? Ya, oke, silahkan Bu Yun, hati-hati ya. Sifat-sifat yang udah kita pelajari, pelan-pelan kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kadul barqu yahtafu absarahum. Hati-hati huruf kho sukunnya. Abu Yun, roh kawahkan dulu ya. Ya kofu. Ya kofu. Ya kofu. Ya kofu. Ya. Ya kadul barqu yahtafu absarahum. Hati-hati kho-nya seperti jadi huruf H. Jadi Abu Yun ya, jangan huruf H tapi huruf kho. Ya kofu. Ya tofu. Nah ya, yang lagi. Ya kadul barqu yahtafu absarahum. Kullama adaa'a lahum masyau fihi wa idza azlama 'alaihim qamu. Baik, huruf A-nya jelaskan ya. Umbuyun, A itu dia huruf jahar. Kullama adho. Nah, coba. Kullama adho. Umbuyun, A. Buka lagi hurufnya. Kullama A. Kullama A. Ya, bagus. Kullama adaa'a lahum masyau fihi wa idza azlama 'alaihim qamu. Bagus. Dha-nya juga bagus. Kita tebalkan lagi dikit lagi karena dha itu ya isti'la, dia iba, dia isti'la, jadi tebal. Au. A. Au. Lama. Au. Lama. Dari wa idza aja. Wa idza. Wa idza azlama 'alaihim qamu. Tebal lagi bunyinya Bu Yun. A au au au. Bagus. Wa idza azlama 'alaihim qamu. Ya. Walau syaa Allah lazahaba bisam'ihim wa absarihim. Ya, bagus. Ini kita tebalkan lagi ya. Sinnya hati-hati Bu Yun. Tambah lagi dia mengapanya tafasinya. Oke, ya. Ini kita tebalkan. Walau syaa Allah. Walau syaa Allah lazahaba bisam'ihim wa absarihim. Ya, bisam'ihim wa absarihimnya bagus, Masya Allah ya. Ini jelaskan lagi hamzahnya Umi, Bu Yun ya. Walau syaa Allah. Walau syaa Allah. Ya Allahu. Allahu. Ya. Tebal ya. Kalau ada huruf apa lafaz kalimat lafzi jalalah ini sebelumnya ada harokat fathah, maka Allahnya kita baca tebal. Allahu. Walau syaa Allahu la zahaba bi sam'ihim wa absarihim. Oke, terus. Inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Baik, Allahnya kita tambah tebal lagi dikit lagi sama syai'in. Jadi pelajaran ini buat Bu Yun dan ibu-ibu yang lain. Nanti kalau ada ini hukumnya apa Bu Yun kalau tahu nih? Kasrotain, iya ikhfa. Ya hukumnya ikhfa, tapi karena qaf ini huruf isti'la, jadi ikhfa-nya kita baca tafkhim atau tebal. Ya, bunyinya gimana?
biar berbeda antara nanti kalau ada kasrotain bertemu dengan huruf kaf sama dengan kof. Kalau kof itu dia huruf istilah, kalau apa kaf itu dia huruf istifal. Jadi kita harus bedakan. Contoh ing pun ing atau mil. Nah, jadi beda ya. Oke. Sayyum. Coba. Sayyum. Ya. Oke. Sayyum. Ya. Tebalkan lagi. Kayak ada yang apa tuh? Sayyum. Ya. Sayyum. Sayyum. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Oke, pokoknya kita tipis lagi dikit lagi. Qadir. Qadir. Oke, Masya Allah, Barakallah ya Bu Yun ya. Jazakillah sajadah. Merdu juga suara Bu Yun ya. Bisa aja. Aduh. Baik, kalau itu kan ternyata ya Bu Yun ya. Kayaknya gimana gitu aja. Baik, terima kasih ya Bu Yun. Baik, selanjutnya. Tulis siapa? Iya, Ja. Eh, silahkan Bu Desi. Ya kadul barku ya topu abosari absorohum. Baik, bagus. Absorohumnya ini bagus. Bu Desi, soalnya dua harokatnya bagus. Tapi dikanya ini kepanjangan ya Bu, Umi Desi ya. Yang terlalu panjang. Ya ka itu lebih dari dua harokat. Cukup kita baca. Kayak tadi Bu Desi baca absorohum. Ya kadul, lanjut aja, langsung aja. Jangan terlalu panjang ya, Umi. Ya kadul baroku yahtabu abosorohum. Nah, bagus. Ya. Kullama afa'alahum masawfih. Hum, kurang dengung kali ya. Ya, hati-hati. Coba ulang lagi, kullama. Kullama asa'alahum masawfih. Baik, ini huruf bon. Abu, abu alahum. Kullama asa'alahum masawfih. Kalau... Ah ya, ya betul. Nah, ya, kalau dia ya, wakaf panjang lagi ya kita tambah ya. Ulama wa idza azlamu alaihim qamu. Ini harokatnya Mayawi, jangan mu ya. Wa idza wa idza aulama zonya tebalkan walaupun dia sukun tapi karena dia huruf istila dia tebal. Wa idza azlamu alai azlama. Iya. Wa idza azlama alaihim qamu. Ya bagus. Ini tambah tebal lagi, dikit lagi huruf gonya Yomi mengalir. Itu tadi udah dapat rohkohnya, tinggal suara tebalnya kita buat tebal dia. Au wa iza au lama. Wa iza azlama alaihim qamu. Ya. Walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim. Baik, ini tambah lagi mad wajibnya ya Umi ya. Walau sya'allahu. Allahu. Walau sya'allahu lajahaba bisam'ihim.
wa absarihim. Ya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Baik, ini kita baca tebal yaumiyah. Sayyum. Sama Allahnya tebalkan lagi ya. Kalau ada lapas Allah, didahului harokat fathah ini, maka kita harus baca tebal. Allah. Ya. Inna Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kayaknya kepanjangan dila. Penyanyian dila tadi. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Syai'in qadirnya Baik. kita tebalkan lagi ya Umi ya, karena kok itu Tebal juga ya. tidak irfa tapi dibaca tafkhim tebal ya. Kemudian kalau apa kalau ada bertemu dengan huruf apa tanwin bertemu dengan huruf-huruf isti'la itu kita baca tebal, kecuali nun sukun atau tanwin bertemu dengan kho dengan koin dia irhar ya, lebih lima lagi itu tebal. Syai'in qadir. Syai'in, say'in dulu apa ing ya? Lanjut In aja. ing Syai'in. Lanjut, lanjut. Syai'in. say'in qadir. Gimana sih Oke, modelnya? Masya Allah. Masya Allah, nanti kalau kita sering-sering baca, nanti lidahnya juga akan terbiasa ya. Umi Desi ya. Iya ya. Ada pertanyaan Umi Desi? Gak ada. Baik, Masya Allah. Baik. Barakallah fiik ya, Umi Desi. Baik. Selanjutnya. Aja saya Ustazah. Saya silakan, Umi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya kadul baraku ya tofu absorohum. Baik, ada di sini lam sukun, dia itu bainiyah atau tawasud ya Umi. Oke ya. Oke, ya. Bukan asyiddah atau arrokhowah. Tapi dia at-tawasud. Nah, tawasud apa maksudnya? Kita alirkan di sini, tapi dia nggak lama. Sedang-sedang. Ya kadul baruku. Coba Umi. Ya kadul baraku ya tofu apa sorohum. Nah, itu bagus ya. Tapi huruf kho-nya Umi hati-hati ya. Ya khofu. Ya tofu. Ya tofu apa sorohum. Pakai kho ya Umi. Ya. Ya khofu. Ya. Ya tofu apa sorohum. Ya abu. Abu. Ya tofu abe sorohum. Bisa aja itu saja. Ya. Ulama ado alahum masaufihi wa ida adzalama alaihim qamu. Baik, hati-hati Umi dan Mayanti. Kalau fihi ini yang panjang itu fi-nya aja ya Umi. Kalau hi-nya pendek. Oh ya ya. Ya Ini ulang. bukan al-ghulamu tapi al-ghulama ya Umi ya. Terus huruf dotnya sisi lidah kita itu ditaruh di apa sisi lidah kita diangkat itu ke geraham atas. Bukan ado ya Umi, tapi albo bo ya. Abu Ya. kullama abu alahum sebagai Kullama ado alahum masaufi. Umi tambah lagi abonya itu lamanya ya, mad wajibnya ya. Coba, coba Umi. Kullama ado alahum masaufi. Oke. Wa idza azlama alaihim qamu. Ya,
Hati-hati, wo-nya itu tebal. Aulam wa idza aulama alaihim qamu. Wa iza azal susah deh untuk tebalnya saja. Wa iza azalama alaihim qamu. Jadi wo itu kan dari mana Umi Damayanti? Ujung lidah kita ya? ya, ujung lidah Ujung dengan gigi seri bawah ya, misalnya ya. ujung gigi seri atas kan? Wa Jadi iza tahan aja. azalama. Ya. Tahan aja dulu di situ ujung lidah kita itu sampai dia selesai mengalir. Au ya. Au lama. Tahan aja situ Umi dulu sampai habis suara arkhawahnya. Wa iza au lama. Au Wa lama. Kedengaran tebal kan Umi ya? Lama gitu. ida aslama alaihim komu. Udah keluar? Ya. Ida aslama alaihim komu. Ya, lebih bagus daripada di awal. Terus nih. Walau sa Allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim. Banyak pendek ya Umi. Huruf sinnya hati-hati huruf sin. Tapi kalau panjang mat wajibnya tadi cukup. Walau sya Allah. Walau sya Allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim. Ya, wa abforihim. Wa absarihim. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Ya, sebarkan lagi Allahnya Umi ya. Inna Allaha. Inna Allaha belum tebal. Ya. Inna Allaha ala Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Baik, Masya Allah, Barakallah fiik ya. Ini Mayanti. Terima kasih bimbingannya Ustazah. Sama-sama, Masih Umi. banyak latihan Ustazah. Ya, Insya Allah. Banyak latihannya ya, Umi ya. Ya, Baik, baik, baik. Insya Allah. Baik, selanjutnya. Allah Umi Damayanti. barusan saya Ustazah. Hmm? Barusan Damayanti. Jadi setelah Umi Damayanti, Saya Ustazah. Ayah, ada beda. Ya, silakan beda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kadul barqu yakhṭufu absarahum. Rokoknya tebal lagi ya Umi. Rokoknya di situ dia ada rokoah. Dia harus kita baca. Ya, ada isti'la. Berarti kalau isti'la, kalau rokoah kita alirkan, isti'la kita tebalkan. Ya, Umi ya. Ya, berulang lagi ya tadinya. Ya kadul barqu yakhṭufu absarahum. Ya. Kullama adha'a lahum masyaw fih. Wa idza azlama 'alaihim qamu. Walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absari. Nggak nyampe tadi. Baik. Dari Lapas Allah ya, hati-hati lagi Wirah ya. Walau syaa Allahu. Baik. Walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim.
Mimnya kayak mim yang ini Umi taruh. Yang langsung abusorihim, tapi kita tawasikan dulu. Wa abusorihim. Jadi saya nggak nyampe ustazah, Oh keburu gitu. Coba. nafasnya habis. Ya. Coba tak tarik dulu napasnya baru lepasin. Ulangi lagi ustazah, diulangi. Walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Tadi di awal kol-kolahnya bagus. Ini jangan jangan diputus ya, Umi. Wa Oh, coba abu jangan. akhir ya. Ya, kelewat ya ustazah ya. Ulangi lagi. Ya, boleh. Walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Baik, Masya Allah, Barakallah ya, Bu Umi, dah ya. Barakallahu fiik. Bu Umi. Akhirnya ustazah. Ya, Minta, baik. minta, minta. Baik, siapa lagi? Umi? Halo ustazah. Oh, silahkan, Umi Irita. Ya kadul barqu yakhtafu absarahum. Huruf kapnya kita tambah sedikit hamasnya Umi. Ya ka, ka, ya kadul. Ya, diulang ya, Ustazah. Ya. Ya kadul barqu yakhtafu absarahum. Ustazah. Ya Ya. kadul barqu yakhtafu absarahum. Kullama adaa'a lahum masyaw fih. Huruf botnya Umi tebalkan lagi ya Umi. Albo, Oh. bo, bo. Kullama adaa'a lahum masyaw fih. Wa idza aulama alaihim qamu. Nah, huruf zalnya oh, Umi Erita jelas aja baca. Yang wa idza, tapi wa idza za. Wa iza coba Umi. Wa idza aulama alaihim qamu. Ya. Walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Baik, oke. Okay. Allahnya kita tebal lagi, Umi. Sama mimnya, hati-hati. Rokawah, apa dia? Ketawasutkan dia. Ya. Coba ulang lagi, Umi. Allahnya tebal lagi. Walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Ya. Ini kita baca mim matinya. Bisam'ihim. Kita kasih alirkan tapi nggak sampai serokawah. Bisam bibir kita nempelkan bisam'ihim wa absarihim Bisam'ihim wa absarihim. nah Sam. ya ya bagus tinggal mimnya kayak dibaca kayak mim yang ini bisam'ihim wa absarihim Bisam'ihim wa absarihim. Ya, ya. Gimana saya? Ya. Bilang apa? Terus. Inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Roknya tipiskan lagi ya Umi. Qadir. Inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, barakallah fiik ya, Mi Rita. Oke. Ya,
Jazakillah khairan kasiran ustazah. Wa iyyakum, Umi Rita. Lanjutnya, Umi siapa lagi? Udah semua ya, Umi ya? Win sudah, Umi Desi sudah, Umi Bayanti sudah. Umi Edah sudah ya, Umi Edah ya? Sudah. Umi Rita sudah ya? Alhamdulillah sudah semua ya. Ya. Kalau Umi Reni menyimak. Ada pertanyaan nggak Umi sampai di sini? Bu Yoyon ada pertanyaan? Umi Desi, Umi Eda, Umi Damayanti. Ya. Tadi ada pertanyaan. Ya. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah praktek tadi huruf-huruf tebal, itbat, ya, Umi ya. Nah, itu karena kita sudah belajar sifat huruf, sudah ada empat ya. Mina. Nah, ini yang kita praktekkan ketika kita baca Al-Quran. Sifat hamas, ar-rakhawah, isti'la, itbaq. Nah, jadi satu-satu itu kita berikan haknya, seperti ya apa saja, bidal apa saja itu, sifat-sifatnya. Oke. Insyaallah kita pekan depan sifat yang terakhir ya, ini cuma dari segi mudah dan lancar aja ya Umi ya. Kalau sebagian ulama itu ada yang tidak memasukkan sifat idlak ini ke dalam sifat apa, dalam cara baca dia. Ini saja seperti al-izlak ini kalau sama orang Arab itu kayak di Indonesia itu huruf-huruf vokalnya. Nah, huruf vokalnya kan kita itu A, I, U, E, O gitu. Jadi dalam kalimat bahasa Arab itu dalam harus ada salah satu huruf yang ini. Apa nih? Maksudnya farromilubin ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faro ya. Tapi kalau di dalam kalimat Arab itu tidak ada salah satu dari huruf ini, mereka termasuk yang susah mengucapkannya. Kalau seperti Indonesia itu kan bola, ada huruf vokalnya itu O gitu. Ada A, bola itu gampang gitu. Tapi kalau umpamanya di dalam itu ada huruf konsonan aja, B, L, M itu apa susah gitu bacanya. Jadi orang Arab seperti itu. Jadi contoh aja yang ada kalimatnya kataba, kataba pasti menulis ada huruf idlaknya, ada huruf batnya gitu, apalagi jalasa itu duduk, ada tetap ada huruf idlaknya, huruf lamnya. Jadi harus kalimatnya itu harus yang ada salah satu huruf yang ini. Mungkin Umi ada yang tahu bahasa Arab apalagi kalimatnya. Jadi orang Arab itu harus ada ini salah satu huruf yang ini. Kalau nggak ada huruf ini, huruf-huruf ini semua, itu kesusahan mereka. Coba ada yang Mimi tahu, mungkin kalimatnya ada. Bahasa Arab. Apa? Kataba. Ya, kataba. Pasti ada huruf idlaknya kan? Di kalimat kataba itu huruf idlaknya huruf apa? Ba. Iya, makanya tadi harus ada salah satu huruf yang ini. Kalau nggak ada huruf ini, huruf-huruf idlak ini, farromil lubin ini, itu susah bagi orang Arab mengucapkannya. Contoh asajada. Nah, ain, in, jim. Asajada. Itu termasuk susah bagi mereka. Iya. Baik, masya Allah. Nanti kita praktek, kita lebih banyak praktek aja ya Umi ya. Oke. Kalau tidak ada lagi mungkin kita cukup sampai di sini ya Umi ya. Oke. Baik. Alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini telah selesai. Mudah-mudahan yang sudah kita pelajari pada hari ini itu bisa kita praktekkan juga ketika kita baca Quran ya, atau setor hafalan.
Baik, ini semua. Sebelum kita tutup, seperti biasa kita baca istighfar 3 kali, alhamdulillah dan doa kafaratul majmu'. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah saja, jazakillah umi semua. Sampai ketemu lagi insyaallah pekan depan ya umi semua ya. Assalamualaikum. Terima kasih bimbingannya saja. Ya, sama-sama umi. Ya. Assalamualaikum semua. Ya. Assalamualaikum.